Tapi jangan pernah dalam zona nyaman. Sekali lagi, jangan pernah dalam zona nyaman. Ketika pelantikan ini, jenengan berubah tempat, jenengan mungkin berubah jabatan, tapi jangan pernah dalam zona nyaman. Sekali lagi, jangan pernah dalam zona nyaman. Setelah dilantik ini, di tempat yang baru tunjukkan kinerjanya, jangan menjadi orang yang hanya bisa menggerutu, hanya bisa membicarakan orang lain, tapi tidak pernah menunjukkan prestasinya. Saya berharap di tempat yang baru ini, maka jenengan bisa memberikan kekuatan-kekuatan yang luar biasa di tempat yang baru. Memberikan contoh, memberikan sesuatu yang berharga buat umat dan warga kota Surabaya untuk menjajarkan kota Surabaya. Ketika jenengan dilantik sebagai seorang lurah, camat, kepala dinas, maka tugas sampai adanya satu di kontrak kinerja itu, maka kemiskinan di kelurahan ini harus turun menjadi sekian. Bayi stunting di kelurahan ini harus zero stunting. Kontrak kinerja itu yang akan jenengan tanda tangan. Mereka kan ada kontrak kinerja dengan saya. Kontrak kinerja ini bukan kontrak kinerja yang tidak bisa dinilai, tapi langsung penurunan kemiskinan sekian, stunting sekian, umumnya begitu. Jadi disitulah akan kita lihat evaluasi dalam waktu 6 bulan dan setahun tahun ke depan. Ketika bisa mempertahankan itu, maka bisa berterus. Kalau gak iso, ya wis, bisa digeser lagi.